Oke okay guys, kita lagi mau makan kebab nih, pilih-pilih kebab dulu. Ini menunya ya, banyak. Kita ke si masnya langsung. Mas, ya jumbo dong. Ya. Yang mana ya, jumbo? Yang jumbo, yang menurut aku ya. Ya. Oh, ini. Satu, dua. Dua. Dan banyak mana? Inilah udah mau tutup ya? Iya udah mau berapa? Dari jam berapa bukanya mas? Buka jam 4:30 sore. 4:30 sore? Iya berpasangnya. Sampai jam? Nah, habisnya? Semaunya? Semaunya. Bebas ya? Iya bebas. Kalau udah sendiri mau bebas dah. Bebas sendiri mau ya. Punya sendiri mas? Alhamdulillah ya mas. Punya sendiri guys. Nanti ini digini-gini. Gini diiris-iris. Asal jangan hati aja yang iris-irisnya mas. Nah ini cara penyajiannya guys. Nanti jangan lupa subscribe ya. Nah liatin dong cara ininya, cara penyajiannya. Padahal sering jangan ini sedang aja mas dengan pedas-pedas. Kata-kata aja pedas sebenarnya enak mas. Betul ya kan, menyakitkan ya. Kata-kata aja pedasnya enak apalagi itu. Makanan kalau pedas bikin sakit perut ya. Betul, kalau kata-kata kalau pedas bikin sakit hati. Yang enak kayak gimana tuh? Hah? Yang enak kayak gimana ya? Oh. Ini dagingnya daging apa mas? Dagingnya daging giling, daging Hah? Sapi. Daging sapi ya? Iya, giling. Enggak, takutnya daging tikus. Unta. Takutnya daging unta. Jangan daging unta. Jangan tikus buat jagar ya. Jangan ya. Enggak boleh dosa. Wis. Diputar-putar. Udah lama di sini mas? Udah, sini udah mau jalan hampir 3 tahun. 3 tahun? Dari mana? Kalau asal dari Bogor. Dari Bogor. Kalau tinggal di mana kan? Lilian. Tahu dia betul sananya. Oh, Jasinga. Oh, Jasinga. Tahu kan Jasinga? Dekat ke tempat saya. Wah, tetangga. Ini orang. Orang kan sama bayi. Di Rangkas kan banyak ke Bogor juga. Apa tuh? Di Rangkas ke Bogor. Coba. Iya. Saya dari Rangkas jauh-jauh nyari kebab buat kata doang. Oke guys, terakhir mayonnaise. Mayonnaise itu digulung-gulung. Kali ini yang jumbo ya, iya, yang 15.000. Yang kecil berapa? Kecil 11. Oh, yang kecil 11. Paling kecil 11. Nah, ini proses masaknya. Kira-kira berapa menit, Bos? Kita ini 5 menitan dah. Oh, 5 menit. Gak nyampe kalau udah panas. Yang jelek-jelek gua, apalagi orangnya. Ribet. Betul juga. Kalau lagi AC udah dong. Masuk. Guys, masa marah-marah. Balik kurang ya awal. Belum marah-marah ribet. Tuh guys, lihat dagingnya lagi potong-potong. Ini enggak ada ciri khas namanya gitu. Iya, itu salah aja ya. Oh, kebab doang.
kebab doang udah kebab putri kembar kayak apa kayak gitu. Putri Elin ada no martabak no. Martabak. Iya. Masih banyak bos, mau tutup aja udah banyak. Udah, besok lagi. Oh besok, buat besok. Taruh di kulkas dong. Iya. Itu sih nambah tadi sambungan. Oh nambah. Dagingnya tuh. Dagingnya dibakar kayak hati kamu. Prosesnya nih, proses beda ini, bukan yang biasa goreng asin, beda ya, bukan kayak gini. Ntar dikira risol lagi ini. Iya, dikiranya risol nih. Ini bukan risol, jadi ini isinya itu daging. Daging sapi digiling, kayak mau bikin bakso aja guys. Di GoFood juga ya mas? Udah. Jadi teman-teman yang GrabFood ada. Yang malas kesini bisa di. Iya Alvin. Namanya apa tuh? Alvin. Alvin kebab. Tono aja yang tetap yang menu. Oh yang depan GoFood. Yang menu aja tuh. Alvin kebab. Oke pak, selagi masih anget, selagi masih ada, lanjutkan. Soalnya kalau misalnya kita makannya di rumah nggak enak, kita nggak bisa ini, nggak bisa komplain. Oke? Okay? Iya iya, selalu aja. Yang pasti nggak bakal kecewa. Rasanya apa? Dagingnya ini rasa daging beneran. Di sini juga daging. Oh, rasa daging beneran tuh. Mantap. Sayurannya kerasa banget karena banyak sayurannya. Oh. Oke. Selanjutnya kita makan di rumah.